Halo, halo sobat, jumpa lagi bareng admin. Apakah hari ini hidup sobat baik-baik saja? Semoga tidak depresi karena mencium kentutnya Pak Bambang yang super wangi. Berita yang cukup bagus mengenai helikopter Gahar milik Tentara Darat Malaysia. Siapa lagi kalau bukan AW-109 dengan varian A-109 LUH nampak dalam sebuah pagelaran sangat spektakuler sempena hari ulang tahun Angkatan Tentara Malaysia yang ke-89 yang dilakukan belum lama ini. Nampak helikopter A-109 LUH milik TDM itu terbang rendah dan cukup cepat di atas pangkalan Kuantan dengan beberapa kali melakukan aksi terbang akrobatik untuk memukau para penonton yang hadir sekaligus menunjukkan aksi terbaiknya di medan laga. Tercatat TDM memiliki helikopter A-109 LUH buatan dari Italia dan British ini hingga 10 unit dengan senjata macam Gatling gun 7,62 mm, senapan gun 20 mm dan roket cukup untuk meratakan pengganas yang coba mengganggu dan menceroboh kedaulatan negara Malaysia. Tentu dengan adanya helikopter milik TDM ini, pertahanan Malaysia makin kuat dan makin jaya di angkasa raya bos. Awas jamban sobat, jangan sampai dibom dengan helikopter ini. Canda bos. Salam Kumandu.